Kalian penggemar musik? Suka dengerin lagu di smartphone? Suka dengerin tapi males download lagu? Gue punya solusinya. Ya, Spotify. Apa sih Spotify? Spotify adalah layanan streaming musik asal Swedia. Di dalam layanan ini terdapat jutaan lagu dengan berbagai genre. Mulai dari slow, ngebeat, sampai all out. Mulai dari lagu mancanegara sampai lagu lokal. Tugas kita ya tinggal nikmatin aja musiknya. Buat kalian yang mau mencoba, bisa gunain versi trial terlebih dahulu. Kalau cocok, baru deh pilih ke akun premium. Gak rugi kok. Cuma Rp49.999 per bulan. Gue bukan iklan ya. By the way, cuma seorang pengguna yang mau berbagi aja. Oke, kita masuk ke review ya. Pada halaman tampilan pertama, kalian akan melihat 5 tab, yaitu Home, Browse, Cari, Radio, dan Music. Pada tab Home, kalian akan melihat rekomendasi lagu atau album dari satu artis. Di sana juga terdapat lagu-lagu yang sudah terlebih dahulu kalian dengerin. Pada tab Browse, terdapat genre lagu mulai dari rock, pop, R&B, EDM, etc. Gue paling suka rock sama EDM by the way. Di sana juga terdapat chart list top 50 dari lagu internasional maupun lokal. Ada juga lagu yang baru dirilis, temukan, dan konser. Buat konser, di situ ada list dari artis yang akan mengadakan konser live. Jadi, jika kita ngeklik, pasti akan dihubungkan ke situs penjualan tiket. Lanjut ke tab cari atau search. Kita tinggal mengetik nama artis, judul lagu, maka akan keluar lengkap. Mulai dari per lagu maupun per album. Selanjutnya ke tab radio. Bila kita klik salah satu genre-nya, maka kita akan langsung ngedengerin radio live streaming. Last but not least, tab musik kamu di sini kita akan melihat playlist apa saja ya. Udah kita dengerin, sekaligus kita bisa nge-mix lagu atau playlist kita sendiri. Terakhir, menu setting. Di sini terdapat playback yang mana bila kita aktifkan, kita bisa ngedengerin lagu secara offline. Tentunya fitur download lagunya diaktifkan juga ya sob. Oh iya, aplikasi ini juga support buat share lagu yang udah kita dengerin kelas FM loh. Kualitas musik terdiri dari otomatis, normal, high, quality, sampai extreme. Gue pakai yang extreme sob, yang maksimal musiknya. Catatan, semakin tinggi kualitas musiknya, maka akan berpengaruh ke ruang storage kita. Equalizer, bila kita klik, kita akan dihubungkan ke setting audio gadget kita.
Oke, sekian review dari gue. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa like video ini jika suka, share ke sosmed kalian, dan apabila belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu buat video menarik lainnya. Thanks for watching and see ya.